Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu Allahu nafa'ana bih. Rabbi alamin bin jin fadaran amin Allahumma amin. Beliau mengatakan hakikatut taubah tarkul ma'asiyah. Hakikatut taubah tarkul ma'asiyah. Hakikat taubat adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi tidaklah kita diterima taubat pada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ucapan saja. Kita membaca tubna ila Allah taubatan nasuha min jami'il ma'asi wa dzunubi natubu ilaih. Biar kata lagi lidah kita sampai menyiram. Kalau kata orang Betawi begitu, lidah kita sampai menyiram. Jadi ngomong tubna ila Allah. Namun kita tidak tinggalkan segala apa-apa yang Allah Ta'ala larang. Namun kita tidak tinggalkan segala kemaksiatan, maka taubat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggalkan segala kemaksiatan. Tentunya kita semua, termasuk para habaib yang ada, semuanya pernah bermaksiat dan sering kali bermaksiat. Semuanya tanpa terkecuali. Namun innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Habaib tidak ma'asum. Yang ma'asum jatuhul adab Rasulullah. Jadi bisa saja habaib bermaksiat. Kiai, ustaz, semua bisa bermaksiat karena tidak ma'asum. Ya ma'asum hanya Rasulullah. Jadi saya katakan, kita semua tanpa terkecuali pernah bermaksiat. Tidak ada orang yang terlahir ke alam dunia sampai kematiannya dia selalu melakukan ketaatan tanpa ada kemaksiatan. Tidak ada, kecuali baginda Rasulullah Maulana Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalam alaihi wasallam. Namun bagaimana, apa yang perlu kita lakukan? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin jalla wa ala subhanahu wa taala sangat amat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci. Bersuci di sini bukan sekedar kita berwudu, namun kita mensucikan diri kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan jalan apa? Tarkul maksiat, meninggalkan kemaksiatan. Rahim tuh. Jadi ayo semua, jamaah rahmatullah. Ya, inilah waktu yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah. Tidak ada suatu wasilah untuk taubat kita lebih cepat diterima oleh Allah melainkan daripada duduknya kita di majlis Maulid Nabi Muhammad salawatullah wassalam alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh beliau Al-Habib Musa Kadhim daripada syair Al-Qutub sahib Sibutara Lahib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Baik orang-orang bermaksiat, ini adalah waktu kalian untuk kalian bertobat kepada Allah. Walau annam yudhlam anfusahum ja'uka astaghfirullah wa astaghfirullah wa rasul la wajidullah tawabar rahimah. Walau annam yudhlam anfusahum, jikalau mereka para hamba-hamba Allah kita semuanya, zalamu anfusahum, mereka telah menganiaya diri mereka, menzalimi diri mereka dengan jalan apa? Dengan jalan bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulullah. Jauhkah setelah mereka menganiaya diri mereka, menzalimi diri mereka dengan segala bentuk-bentuk dosa, mereka datang kepada engkau wahai kekasihku Muhammad salawatullah wa salamu alaihi wa sallam, wa astaghfirullah, dan mereka semua memohon ampun kepada Allah, wa astaghfirullahumur rasul, dan di situ Rasulullah memohonkan ampun juga untuk mereka. La wajidullah tawabar rahimah, sungguh
mereka semua yang telah menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, yang telah mendurhakai Allah, sungguh mereka pasti mendapatkan Allah yang Maha menerima taubat dan Maha berkasih sayang kepada mereka. Subhanallah. Saat itu ada seorang Arabi datang berziarah ke makam Rasulullah. Dan disitu ada Sayyidina Uthman. Kemudian ini Arabi datang ziarah kepada Rasulullah, enggak seperti kita, enggak baca Salamullah ya sadam ya rahman ya syaitan, enggak baca, enggak baca Fatihah wala Yasin wala Tahlil, enggak baca itu. Begitu datang sampai baca tadi ayat itu, walaupun tahun tanda manusia jauh kau sebab Allah sebab Rasulullah wajib itu tahu apa? Ya Rasulullah, minta ini ampun buat saya. Ini Zainal Ujub. Ini baru madem lagi model-model gini orang siapa? Enggak baca apa-apa. Diajak ngomong pada Rasulullah. Baca ayat yang tadi, dia ngomong ya Rasulullah, minta ayat. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Jalan ini Arabi ini batu jalan. Kemudian Zainal Ujub dalam kebingungannya dan dalam munajatnya tersebut tertidur. Kemudian di dalam tidurnya datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Sayyidina Uthman, ya Uthman, ila hakil Arabi akhbirhu bi anna Allah qad ghafara lahu. Wahai Uthman, cepat kejar si babi dari orang Arab tadi, cepat kejar, temui dia dan beritahukan kepadanya ada kabar gembira bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengampuni semua dosa-dosa dia. Sujud salat ala Nabi. Sallu ala Nabi. Iya, maka tidak ada satu tempat yang paling lebih cepat taubat dia terima. Mereka yang datang kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Tidak perlu bapak ibu kita datang berziarah kepada Rasulullah. Tidak perlu kita datang ke Madinah. Tapi dengan sebab datangnya kita di acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berarti kita telah mendatangi baginda Rasul, dan saatnya inilah kita bertaubat kepada Allah dan pasti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal setelah Allah taala terima taubat kita, kita mau terus yang menjaga diri kita, membersihkan diri kita, atau kita nanti akan kembali melakukan maksiat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hakikat taubat tarkul maksiat. Hakikat taubat adalah meninggalkan maksiat.